apa? Dia memiliki izin, cuma ya, belum selesai. Jadi masih tetap buka. Buka sebulan. Iya kan sebulan. Selama satu bulan itu tetap masih buka. Masih buka. Ya. Kalau ya, tidak nanti ini ada kesepakatan. Ya. Kalau sudah satu bulan tidak diurus, terpaksa kita mohon maaf ditutup. Tambahan mungkin Pak. Ya. Di dalam satu bulan itu bukan berarti nanti PBG langsung keluar. Ya. Tetapi dari mereka ada syarat kecil untuk usahanya. Terutama adalah mengenai PBG-nya. Nah, PBG bukan berarti ini gratis. Kalau usahanya gratis, tetapi nanti PBG-nya kalau sudah terbit tetap harus berbayar yang diatur di dalam perda. Itu nanti akan ada PBG ukurannya dari berapa meter kali berapa, nanti diatur dalam regulasi di perda. Pajaknya ada tetap. Iya, tetap pajak itu. Iya. Yang saya katakan tidak pakai biaya pengurusan perizinan tidak menggunakan biaya. Iya. Itu ya, jangan salah arti masyarakat melihat mengurus perizinan di DPMP TSP menggunakan uang 25 juta dan sebagainya. Nah, tidak itu ada. DPMP TSP saja tidak ada menggunakan uang seperak pun untuk ya, mengurus perizinan. Ya. Itu ya, biar tahu jelas semuanya. Itu jangan sampai PNS saya dijadikan kambing. Ya. Yang kedua, kita tekankan dengan para pimpinan dari Indomaret Alfamaret supaya menyiapkan apabila tempat atau penempat berupaya supaya harus ada ruang parkir, ada halamannya, kemudian kalau ada parkir tidak mengganggu lalu lintas dan bangunannya yang representatif, dan cari bangunannya yang memiliki IMB atau PBG. Nah di situ tidak menjadi permasalahan, ini kita tekankan bersama sehingga tidak jadi kesepakatan antara ya. Jadi tolong rilis disampaikan ya, bahwa Cimahi atau pemerintah kota Cimahi tegas, dengan tegas dan memberikan kemudahan ya, karena PP nomor 5 dan nomor 6 ya, tahun 2021 memberikan kebebasan bagi masyarakat yang pelaku usaha investasi.